di sini reviewnya. Ini adalah sanggar kostumnya adik saya yang tempo hari sering masuk di vlog saya juga. Kenapa saya memilih tempat ini? Karena studio saya itu kecil dan untuk mempraktekkan alat ini alat dari Invicom. Invicom Instagramnya kontak ke sana yang jual ini. Untuk nyoba ini adalah alat penyedot debu dan sapu otomatis. Kalau di studio saya nggak kecil ini, di sini nih yang paling enak buat nyoba karena luas. Oke, saya nggak kelihatan kalau lagi senyum ya. Nah, kalau gini kelihatan. Kalau di sini itu lebih luas. Jadi saya bisa maksimal nyobanya. Penonton juga bisa maksimal melihat hasilnya. Unbox. Ini unitnya penonton. Ini hanya digerakkan menggunakan satu baterai. Baterai apa namanya? Baterai 18650 itu loh, baterainya laptop, selnya baterai laptop, nah kayak gitu. Di sini sudah dibawain. Jadi sudah bawaannya sudah ada baterai, enak tinggal pakai. Jalan gabur. Buku petunjuknya lengkap, di dalamnya ada saringannya segala macam. Terus Anda juga dapat ini pipet. Botol ini, maaf ya kalau berisik soalnya ini. Jadi toko sanggar kostum adik saya ini sedang tutup selama masa pandemi. Nanti kalau udah selesai masa pandemi dia akan buka lagi. Sekarang ini tutup sementara. Kabel charger, terus ini untuk di bawahnya sini nanti buat nyapunya. Dapat dua, terus ini pembersihnya. Ini buat masukin cairan. Kalau mau pakai, jadi ini sebenarnya simple banget kok. Tempelin dulu ininya, alat sapunya. Ini model kayak Lego, ada gitu-gitunya kayak Lego ya. Langsung di sini. Oh, model velcro. Kemudian ini dilepas. Saringannya, jadi kalau vakum cleaner itu selalu ada saringannya. Nah, ini saringannya bisa dilepas dan kalau kotor dibersihkan. Kalau udah dipasang lagi, dalamnya kayak gini pemirsa. Pasang lagi. Di sini disebutkan harus dipasang air. Oh, di dalam sini. Water needs to be injected from the injection nozzle before using the product. Air. Oke, nyalain di sini aja dulu deh. Kita lihat apa sih airnya, buat apa sih? Ini UVC-nya nih. Keluar asapnya. Keluar asapnya. Apa ya asapnya? Gak tahu, gak ngerti. Coba aja yuk. Sendiri dia. Ya sudah, jadi buat di toko kayak gini nih, kalau Anda punya toko tempat yang kesini sendiri kan. Oh, bersih. Yang saya belum tahu tuh airnya untuk apa? Pelajari ya. Tapi bersih banget, bersih, keren. Mantap teman-teman, belinya di Invicom ya, karena di Invicom itu jelas garansinya jelas. Terus kalau ada komplain-komplain segala macam, Invicom saya rekomendasikan, karena ya memang saya sudah kenal ya, terus terang saya sudah kenal, jadi saya berani rekomendasikan kepada teman-teman.
kalau kayak gitu ya dimaklumi, karena kan dia bukan robot yang pakai smartphone, dia hanya tinggal nyalakan jalan. Nah, kalau stuck seperti itu ya diangkat. Kalau teman-teman nggak mau yang seperti itu, yang mau programmable, ya harganya bisa 10 kali lipatnya ini mungkin. Tapi ini sudah sangat cukup. Keluar sendiri bisa. Ya, kita lihat. Kalau diginin tumpah nggak ya? Enggak ada air tumpah. Masih ada airnya dan enggak tumpah. Oh iya, kan tadi habis dipakai ngevakum. Kotorannya kita lihat. Kotorannya. Berfungsi dengan baik. Kalau enggak ada kotorannya, enggak berfungsi. Ini kotorannya banyak, berarti berfungsi sangat baik. Ya sih, jadi bersih lantainya. Jadi dia tuh gini pemirsa, kalau saya pencet sekali, ini jalan. Ini belum keluar apa-apa. Kalau saya pencet sekali lagi, tapi ini uap air biasa. Jadi kayak dipanasin di dalamnya, uap air biasa. Pencet sekali tanpa keluar uap, pencet dua kali keluar uap. Nah, ini bisa diisi disinfektan, pewangi ruangan, pokoknya yang cair. Jadi untuk mewangi, membuat ruangan ini menjadi wangi. Ini lampu ultravioletnya. Nanti kotorannya masuk di sini. Pasti pengen tahu kan berapa lama kekuatan baterainya. Di sini dikatakan bisa 1,5 jam. Mulai dari kondisi sudah full charge, dia bisa bekerja 1,5 jam nonstop. Bersih kamar saya, semuanya ini bisa bersih. Nyalain tek, biarin aja sampai baterai habis 1,5 jam. Bersih banget. Oh iya, satu lagi terakhir, dia bisa berhenti sendiri. Jadi kalau ada jalan turunan gitu, ini karena penggaraknya di sini, penggaraknya hanya ini. Kalau ini tidak menyentuh lantai, ya ini tidak menyentuh lantai, ini roda ini, ya dia berhenti, nggak akan maju, nggak akan mundur. Tapi dia tidak akan otomatis terus naik lagi, nggak. Kita bantu. Ya sudah, buat di studio aja kalau gini sih caranya.